Bekasi, Jawa Barat terpaksa menutup akses jalan menuju tempat pembuangan akhir sampah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes warga lantaran akses jalan tersebut dipenuhi tumpukan sampah akibat longsornya TPA Burangkeng. Aktivitas pembuangan sampah di TPA tersebut pun terhenti. Kondisi jalan anak-anak sekolah yang baru pulang dari sekolah. Inilah video amatir warga memperlihatkan tumpukan sampah di tempat pengolahan akhir sampah milik pemerintah Kabupaten Bekasi di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang kembali longsor dan menutupi akses jalan utama warga, sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama anak-anak sekolah. Diketahui kondisi jalan yang tertutup sampah akibat longsor terjadi pada Senin siang kemarin. Warga yang kesal dengan kondisi tersebut menggelar aksi protes dengan menutup akses jalan. Akibat penutupan ruas jalan menuju tempat pembuangan akhir sampah Burangkeng membuat aktivitas pembuangan sampah menjadi terhenti. Lantaran mobil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tidak dapat membuang sampah. Sementara, unit pelayanan teknis Dinas Pengelolaan Sampah Akhir Burangkeng memanfaatkan penutupan akses jalan dengan mengevakuasi tumpukan sampah yang menutup ruas jalan. Berdasarkan surat edaran dari UPTD Pengolahan Sampah Akhir Burangkeng, operasional pembuangan sampah dihentikan hingga tanggal 21 Januari mendatang. Ya, kami kan karena terjadinya ada aksi penutupan jalan ini, karena kan satu memang warga tidak bisa melintas lewat ini, yang biasa dilewatin sehari-hari tertutup total sama sampah. Sehingga kami sebagai warga Kampung Jati sendiri ikut prihatin lah dengan adanya ini, makanya kita dengan warga Jati bersama-sama dan forum Perwades kita bersama-sama untuk ini ke kantor pengelola TPA untuk menyelesaikan ini. Makanya kalau sampai berlarut-larut ini nggak berjalan, ini dampaknya sangat luas, karena di Kabupaten Bekasi ini yang namanya TPSS kayaknya udah nggak ada, jadi hanya di Burangkeng itu kan. Ya mungkin kalau persoalan satu ya kecil kan, tapi kok udah berapa kecamatan kan, ini hampir 20 kecamatan. Menumpuknya sampah di ruas jalan Burangkeng dipicu longsoran sampah dari zona B pembuangan sampah TPA Burangkeng yang sudah sejak lama mengalami overkapasitas. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi longsoran sampah di ruas jalan. Sementara, tokoh masyarakat Bekasi meminta pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan teknologi pengolahan sampah agar dapat mengurangi tumpukan sampah di TPA. Akses jalan akan dibuka kembali oleh warga apabila kondisi ruas jalan layak dan aman untuk dilalui warga. Warga khawatir jika kondisi gunungan sampah setinggi 30 meter tersebut longsor dan menimbun warga yang melintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nusantara TV, Ari Rituan melaporkan.